Ah, tahu rasa yo. Lah. Dua oknum wartawan online di Bengkulu terjaring operasi tangkap tangan, OTT, oleh Subdit Jatanras, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Ditreskrimum, Polda Bengkulu, Rabu, tanggal 18 Januari tahun 2023. Keduanya berinisial IR dan W, dan saat ini telah tiba di Polda Bengkulu setelah diamankan tim Jatanras Polda Bengkulu di Bengkulu Utara. Direktur Reskrimum Polda Bengkulu melalui Kanit Opsnal Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu AKP Sodri ketika dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Ia mengatakan, keduanya diamankan karena tertangkap tangan melakukan pemerasan terhadap para kades yang ada di Kabupaten Bengkulu Utara. OTT ya, mereka melakukan pemerasan terhadap kades di Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, kata AKP Sodri seperti yang dirilis bengkuluexpress.com. Ia menambahkan, keduanya ini mengaku sebagai oknum wartawan dan mendatangi para kades yang ada di Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Dengan meminta sejumlah uang, apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi, maka ia akan membuat pemberitaan. Jadi mereka ini meminta data realisasi anggaran dana desa Sodri tahun 2021 sampai dengan sekarang. Kalau tidak diberikan akan ekspos, sambungnya. Sementara itu, dari penangkapan tim Jatanras Polda Bengkulu terhadap keduanya berhasil mengamankan sejumlah uang senilai jutaan rupiah. Direktur Reskrimum Polda Bengkulu melalui Kanit Opsnal Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu AKP Sodri menyampaikan, keduanya ditangkap karena telah melakukan pemerasan terhadap 17 kepala desa di Kecamatan Kerkap, Bengkulu Utara. Oknum wartawan yang diamankan tersebut adalah IR dan W. Keduanya merupakan pimpinan redaksi, Pimret, dan wartawan di sebuah media online berinisial LJ yang ada di Bengkulu Utara. OTT ya, mereka melakukan pemerasan terhadap kades di Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, dan saat ini sudah kita amankan di Polda Bengkulu, kata AKP Sodri. AKP Sodri menuturkan bahwa pihaknya belum dapat membeberkan secara rinci terkait penangkapan kedua oknum wartawan ini. Namun dari informasi yang dihimpun pihaknya, keduanya meminta sejumlah uang pada kades di Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara. Di mana setiap kades diminta uang sebesar 10 juta rupiah oleh oknum tersebut. Bahkan, apabila permintaan tidak dipenuhi, maka mereka tidak segan-segan untuk mempublikasikan ke medianya. Jadi mereka ini meminta data realisasi anggaran dana desa dari tahun 2021 sampai dengan sekarang. Kalau tidak diberikan akan ekspos. Ungkapnya, dari pantauan di lapangan, terhadap keduanya tengah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Bengkulu. Sementara itu, dari penangkapan keduanya pihak Polda Bengkulu berhasil mengaman sejumlah barang bukti, diantaranya uang tunai jutaan rupiah. Dari redaksi Metro Update TV Bengkulu Utara, Metro Update TV Zulkifli Caniago dan Buyung Rano melaporkan. Ah, tahu rasa yo. Lah.